Kejohanan Sepak Takraw Piala Raja Thai 2023 ini dibawakan kepada anda oleh Persatuan Sepak Takraw Malaysia dan DFZ. Tak apa. Tenang guys. Jangan pilu dulu. Ayam masih berlagu. Ini final. Baiklah. Kita teruskan dengan perjuangan set yang kedua. Dengan mata kocong-kocong Thailand Series. Drop pertama mudah diambil Ayung. Khairul Zaman. Oh! Satu lipasan yang cukup kemas daripada Khairul Zaman. Perhatikan bagaimana Zaman langsung tak bagi peluang. Merembat habis. Bola tu laju guys. Macam nak tahu laju? Zaman belum jatuh, bola tu dah sampai dulu. Itulah maksudnya laju. 0-1. Siriwat akan muka mencari Syahir. Ayung lagi sasarannya. Kemudian Ayung hantar pada Zaman. Gulung! Ambil kau! Itu dia. Baik pertahanan Ayung. Dua kali diuji oleh Siriwat. Bola drop dan bola panjang. Tetapi pengalaman membantu Ayung yang nyatanya jauh lebih bersedia untuk mengambil servis daripada Siriwat ini. Dua mata menjadi milik Malaysia. 0-2. Kita belum mendapatkan mata yang ketiga ini. Siriwat mencari Syahir. Lihat bagaimana Siriwat drive bola tu. Ini memang piece paling yang dia suka sekali. Kedudukan nampaklah bagaimana Siriwat melakukan servis. Oh, baik tu. 2-1. Syahir. Baik dinaikkan Siriwat. Patrapong untuk Barayut. Meluru bola tu ke belakang. First ball daripada Siriwat tadi memudahkan Patrapong mengaturnya. Dan satu kemasan. Ya, kemasan pula. Libasan. Aku nak sebut libasan, sebut kemasan pula. Nak sebut libasan, kemas. Itu. Dua sama guys. Syahir. Siriwat. Wah, agak susah keadaan itu. Perayut. Inilah yang sering kita perkatakan. Tak tahu kita nak cakap macam mana. Ujung-ujung kaki pun masih lagi elok. Ay, apa dia orang makan negaknya sebenarnya? Saya pun tak tahulah nak cakap. Set pertama Thailand menang 22-20. Dua tiga Syahir. Wah, nampak. Itu. Kalau kita perhatikan secara gerak perlahan, anda akan nampak ada percikan api kepada kepala Berayut. Kena jotos sekali. Nampak. Begitu. Siapa tak nampak api tu, maknanya dia belum sembahyang maghrib. Elok pergi sembahyang ke. Oh, punya padu sebelah Syahir. Mata tiga sama. Memang padu guys. Tiga sama. Siriwat ni sangkutlah satu Pokemon. Yeah, macam gitu. Pandai. Siriwat ni dengar cakap saya. Saya kata sangkut, sangkut. Macam gitu. Dengan sangkutnya sebi Siriwat tu saya lihat kumat kami ulut patrapong. Mungkin dia cakap, baik dia, baik dia. Mungkin macam tu lah kan. Mungkin lah. 3-4 Malaysia kini di depan pula. Ini memang kejam mengejar.
Kita tanya Aiman. Aiman, kalau kita nak ambil macam mana? Pakai tangan boleh kan? Gila, nak ambil macam mana sebelum itu? Hatikalah servis siriwat yang menuju ke arah Khairuzzaman itu begitu kencang. Oh, tak dapat nak buat apa guys. Empat sama keluar sekarang ini. Sebiji perlu diambil oleh Malaysia. Satu drop yang dicongkel Khairuzzaman. Ayong sedap kali ini. Blocking botol. Blocking botol je. Nampaknya Thailand main blocking botol je sekarang ni. Nampak? Zaman pun mengalihkan bola. Oh, nasib baik. Oh, Siriwat dah berada di satu posisi. Kalau kita nampak posisi Siriwat ni kan? Oh, ini kalau lah Zaman salah habis lagi, saya ingat mau kena dada Zaman Siriwat ni. 5-4 guys, Malaysia di depan. Okay, siapa belum solat, pergi solat dulu. Siapa belum solat, pergi solat dulu. 5-4. Ah, Siriwat bola panjang tu hantar pada Berayut. Kita lihat bagaimana defense yang baik daripada Siriwat ini. Hantaran kepada Patrapong. Oh, baik. Ini set kedua. 5 sama guys. Dulukan sekali 5 sama. Syai Rosdi. Mencari Berayut. Oh, masih dalam permainan. Patrapong hantaran ke depan. Blocking. Saya tak tahulah macam mana Patrapong ni. Dia masih boleh pergi mengangkat dengan begitu baik tegak je macam tu. Oi, betul lah, baiklah. Saya kalau dapat feeder macam Patrapong ni, saya main tekong pun menang saya. 5-6. Syahir drop. Oi, Siriwat dapat mengambilnya pula. Yai. Memang mantap guys. Itu tak boleh cakap apalah. Memang Berayut ni bagus lah. Kita tengok macam mana dia memakuk bola tu. Oh, dalam keadaan yang macam tu, saya tunjuk sekali lagi. Nampak perasan tak bola tu turun mana? Zaman blocking dah tinggi dah ni. Tapi dia punya pukul depan Ayung tu bola tu. Mak dah tu. Ui, gila. 7-5. Itu adalah sasaran kegemaran Siriwat. Saya sudah menyaksikan servis ini sejak zaman Syarudin lagi menjadi killer kita di Titi Wangsa bertahun-tahun yang dulu. Dan itu tak pernah berkurangan daripada Siriwat. Setiap kali dia akan melakukan perkara yang sama ini. 8-5 guys. Ayong mengelak. Ayong mengelak. Itu juga memerlukan latihan guys. Nampak betapa terornya Ayong mengelak bola tu. Nampak macam mana Ayong mengelak. Hai, nampak tu. Nampak. Punya terror nampak tu. Nampak resipi tak kena. Lapan enam sekarang ini. Dua mata terpisah. Siriwat. Berarti kalah. Apa lagi yang kita nak berkatakan? This is true legend. Siriwat Sakaratul Maut. Kita masih tak ada jawapan kepada servis-servis Siriwat ini. 6-9. Khairuzzaman kepada Syahir. Siriwat first ball ni kemas. Patrapong untuk Berayut.
Kita perhatikan kali ini Ayung sudah menunggu sebenarnya untuk melakukan tackling. Perhatikanlah, kedudukan Ayung sudah pun betul. Dan pukulan berayut itu sebenarnya mengenai kaki Ayung. Tapi sayang tak selesai juga. Ah, Syai Rusdi minta bantuan. Kerana nampaknya game ini menjadi terlalu pantas. Kedudukan 10-6 guys. 4 mata. 10-6. Ini bukan satu kedudukan yang mudah untuk kita telan. 4 mata berdepan dengan Thailand. Meraihnya bukanlah mudah. Ini memang satu set yang sangat mencabar untuk pasukan Malaysia. Kalau tengok daripada airboard-airboard yang ada, yang kita nampak ialah Takraw Association of Thailand, TAT. TAT ni umpama PSM lah. Kemudian ada di situ National Sports Development Fund. Maksudnya dia ada satu dana, satu badan yang mengendalikan National Sports Development ni. Maknanya mungkin macam MSN lah kot agaknya lah saya rasa. Bukannya kementerian. Maknanya bukan macam kita kementerian belia sukan kan. Dia bukan. Tapi ada juga Sports Authority of Thailand. Itu mungkinlah kementerian belia dan sukan dia. SAT. Baik, saya harapkan tak ada kecederaan serius untuk Syahir. Thailand 10, Malaysia 6. Syahir perlu memberikan kita servis-servis yang biasa dipamerkan di STL. Setakat ni sebelum nampak Syahir dengan servis-servis terbang. Kemanakah servis itu dibawa? Adakah lambungannya masih belum dapat? Syahir mencari patrapong dengan mudah saja break ball. Aduh, berayut blocking. Nampaknya satu recovery yang baik dilakukan oleh Malaysia. Syahir punya servis ini kalau kita nampak patrapong ambil tanpa perasaan. Tapi blocking yang menunggu oleh Khairul Zaman. Itu tidak boleh dipandang mudah oleh Varayut. Perasan blocking itu kena bila Varayut gulung habis tarik ke arah Khairul Zaman. Kalau dia buang kepada Ayung biasanya itu terlepas. 7-10 guys. Syahir servis yang kedua. Oh, dapat juga diambil oleh Sri Wat ni. La ilaha illallah. Weh, servis itu laju weh. Bola tu dah singgah dekat jaring dah. Sri Wat ni boleh congkil juga macam tu. Apa dia makan lah agaknya sarapan tadi. Ha, aku heran betul lah. First set menang Thailand. Thailand. Jangan nak barang-barang. 11-7. Sri Wat kandas. Dia pun ketawa. Alamak. Ha, cuba buat macam tu selalu. Senang. 11-8. Maksudnya kita meraih mata kerana kesilapan Thailand. Kita perlu meraih mata kerana usaha kita juga. Itu yang perlu diterjemahkan sekarang ini. Sri Wat. 11-8. Ayung dapat mengambilnya kali ini. Baik kali ini. Khairul Zaman. Oh, baik. Itu maksud saya. Mata yang kita perlu daripada effort kita. Itu yang kita mahu. Perhatikan bagaimana servis Sri Wat Sakaratul Maut ini. Menuju kepada Ayung di kaki kirinya. Ayung mengangkatnya dengan sempurna dan bam, lepasan baik Khairul Zaman. Mata ke-9 milik Malaysia. Servis kembali ke tangan Thailand. Kita perlu dapatkan 3 biji ini untuk mendapatkan mata ke-12. Servis Sri Wat. Out! Yes! Laju servis Sri Wat tapi tak berguna. Asyik baik kita lega betul. Lega kita satu poin dapat diperolehi daripada servis Sri Wat yang tersia-sia. Man.
10-11. Syahir. Come on Syahir. Baik kali ni. Itu. Itu baru servis yang kita biasa hadap dengan Syahir. Nampak berukur pelaju. Bola itu masuk ke side 3. Nampak? Masuk ke satu sudut yang memang sukar untuk dikendalikan. Bola tu kena berayut terlebih dahulu. Kena peha. Kemudian melantun terkena Siriwat. Terpaksa Kamol Tan Kim Hong, jurulatih pasukan Thailand, minta timeout kerana kedudukan sekarang ini 11 sama. Dan ketika ini kalau kita lihat, yang dinasihatkan oleh Kamol terlebih dahulu adalah berayut, bukannya Siriwat. Patrapong rasanya tak perlu disemangat, dinasihat sangat. Sebab Patrapong buat masa ni masih form. Tapi berayut saya rasa mungkin diberitahu oleh coach untuk mengubah tactical lipasan. Dan juga menunggu first ball. Nampak? Cara Kamol bagi tahu tunggu first ball tu. Nampak tu? Nampak tu? Nampak tu? Ha, nampak? Ah, dia bagi tahu kat mana tunggu, siapa tutup. Sebab kita tahu bahawa persaingan kedua-dua tekong sensasi dunia ini, Siriwat Saka menentang Syahir Rusdi, adalah satu pertemuan yang memangnya dinanti-nantikan. Bukan saja oleh pasukan Malaysia, bukan saja peminat tanah air, tapi satu dunia nak tengok macam manalah diorang ni bertemu. Kerana susah nak cari yang setara di antara keduanya. Macam gitu. Pining baru azan eh. Ha, Pining baru azan. Ha, jadi yang di Pining tu sambil-sambil solat tu doa lah sikit. Eh? Waktu sekarang di Thailand 6.40. Sebelah sama guys. Kita mengharapkan set ini kemenangan kepada pasukan Malaysia supaya perlawanan menjadi tie break, nasi tambah. Sebelah sama Syahir. Dalam. Bola dalam. Short spin yang cukup kemas daripada Syahir. Bola tu masuk ke side satu yang bagi saya macam mana nak ambil bola tu. Nampak? Memang atas line. Macam mana nak ambil? Berayut mula berada sedikit ke belakang. Saya rasa ketiga-tiga pemain Thailand berada di posisi jaga belakang. Adakah Syahir akan memberikan satu servis terjun, air terjun kepada pasukan Thailand? Oi, tidak. Masih lagi bola-bola tekan. Patrapong! Oi! Nampaknya Patrapong terpaksa bertindak sendirian kerana dia sudah mengagak bahawa Kamol membawa, punya nampak tak coach sampai pegang tangan. Coach sampai pegang tangan. Nampak? Man, sampai coach hantar sampai macam tu. Dia ingat apa? JNT ke hantar sampai barang di bawah rumah? Ha? Apa ingat pontek tu kecil lagi ke nak pimpin-pimpin sampai ke tengah? Eh, macam lah dia orang ni. Ha? Begitulah Kamol Tan Kim Hong. Hampir 20 tahun lebih dia membimbing pasukan Thailand. Kontak masuk mengganggu rentak. 12 sama. Mui, Ayong, Rairo Zaman. Meow, alamak naik pula. Aduh. Aduh. Kemasukan Pontep nampaknya memberikan servis slope yang dapat diuruskan oleh Ayong. Tetapi ujian harus diberikan kepada Berayut yang tidak melakukan blocking sebab dia berusaha untuk melakukan tackling. Kedudukan Berayut tadi cukup betul untuk mengambil bola yang diusahakan oleh Khairul Zaman. 13-12 kedudukan sekarang ini. Pontep. Ah, yang itu Pak Haji suka. Macam itulah Pontep. Tapi Siriwat dekat luar tu saya tahu. Dia sedang diberi nasihat oleh Kamol. Nampak? Kamol memang macam tu sebenarnya. Dia nak bagi Siriwat relax-relax dulu. Kejap lagi. Habis 3 servis ni, keluarlah balik Pontep ni. Tak cerita tengok. Pontep. Oh, Zaman menaikkan bola. Ada kali ni Khairul Zaman. Satu strike padu. Oh. Lihatlah bagaimana Khairul Zaman melakukan pusingan 360 darjah. Oh, cukup cemerlang. Kedudukan sekarang ini Malaysia leading 14 guys. Malaysia tengah leading.
Malaysia leading, wey. Doa guys, doa guys. Doa sambil tekan button share. Dan insyaAllah kita akan cuba pergi lebih baik dapatkan second set ini. Syahir dah mula mengangkat-angkat kakinya. Syahir masih belum senyum. Okey, dia dah senyum dah. Syahir dah senyum. Syahir senyum guys. Syahir senyum. Syahir bila senyum, jagalah korang. Tengoklah servis dia ni. Syahir Rosli. Pak terapong agak jauh. Pak Rayut. Terima. Kita lihat sebenarnya servis Syahir Rosli tadi cukup padu guys. Tetapi Pak Terapong walaupun first ball dia menjajah-jajah jauh, dia masih cuba dapat mengangkat kepada Varayut yang kita tahu. Setakat ini konsistensi Varayut cukup hebat. 14 sama kedudukan sekarang ini. Syahir Rosli. Bah! Bola agak ke dalam. Omongan daripada Khairul Zaman sebenarnya. Mengakibatkan Syahir cuba drive bola tu ke arah Pak Terapong. Satu kerugian di kala mata ke-15 ini. Macam gila dia ni. Apa punya buah tu? Itu kira bagi enggak eh? ...15 sama guys. 15, 14. 14, 15. Malaysia mata ke 14. Varayut. Aduh. Servis Syahir Rosli yang kali ini, kalau kita perhatikan, cukup baik sebenarnya. Tetapi pertahanan Thailand juga harus dipuji. Kontak dapat menaikkan dengan kemas dan libasan daripada Varayut itu melepasi hadangan. Walaupun Syahir... walaupun Zaman sebenarnya sudah berada pada blocking yang cukup tinggi. Oh, sayang. Satu slope dapat dinaikkan. Zaman! Baik sekali. Kontak yang mencari kaki kiri Ayung. Tetapi rescue daripada Syahir Rosli. Menghantar bola ke tengah gelanggang. Dan disudahkan oleh Khairul Zaman dengan satu libasan padu. 15-16. Kita jangan bagi mudah untuk mereka, guys. 16-15, satu slope. Oi. Agak luar biasa sebenarnya servis pada pontek ini. Kita tak tahu dia nak drop ke dia nak apa sebenarnya. Perhatikan. Dia panjangkan je bola tu. Ayung menjangkakan bola tu keluar. Tapi bola tu tak cukup laju, maka dia masuk. Ini second set guys, second set 17-15, Thailand di depan. Ayung sekali lagi menjadi mangsa. Satu drop yang baik pada Pontep. Sebenarnya apa yang kita lihat ni, kenapa drop ini begitu rumit? Sebab satu, Ayung mengagak bola itu satu hentakan padu. Kerana pergerakan kaki Pontep sama. Dan di sini twistnya, iaitu Pontep melayangkan badan. Jadi kita nampak badan pergi dulu, bukan bola. Maka terperangkaplah Malaysia. Inilah, kalau siapa tengok footage yang saya hantar pagi tadi di Bola Rotan TV, ada gambar tekong kuda terbang. Itulah maksud saya sebenarnya. Bila tekong kuda terbang ni, kalau kita tengok sekali lagi gerak perlahan, nampak kan? Sebab apa? Mata kita mudah nak terpengaruh dengan fizikal yang besar ataupun objek yang besar. Jadi objek yang kita nampak pada kontak ini, pergerakan dia, nampak Ayung seolah-olah tak menjangka bola itu. Dia melihat badan kontak terlebih dahulu jatuh. Dan akibatnya Ayung langsung tak bergerak untuk mengambil bola tu. Ini satu taktikal yang kita rasa perlu kita belajar. Takkan sebiji tu tak boleh ambil nak kata Ayung out form. Tak boleh, salah. Macam tu. Tadi first set kita nyari-nyari menang dah. Takkan yang kita dapat poin banyak tu nak kata dia tak form, kan? Ini pun poin gigit. Takkan nak cakap player tak form. First set Thailand menang 22-20. Bius. Kita main dengan memang sepenuh hati sebenarnya. Tapi
bukan rezeki nak menang pada set yang pertama. Skrip ni sama guys, 18-15, skrip ni sama. Second set ni pun skrip ni sama. Saya perhatikan Malaysia kalau lawan Thailand, selalu kita akan berada pada kedudukan ini. 18 Thailand, 15. Cuma bezanya siapa receiving, siapa servis saja. So kita mengharap 3 servis daripada Syahid ini. Kontak cuba membuka luas kakinya supaya menutup ruang yang lebih besar. Syahid Rosli kepada arah servisnya. Syahid. Ma! Challenge. Challenge daripada KL. Daripada KL. Daripada Malaysia. Kita tengok Servis ni saya rasa sama juga. Iaitu bola tu kena line tu. Tengok masuk Oh, atas line tu. On the bendul. Nampak tu? Nampak tu? On the bendul tu. Ui, main tu. Come on lah. Skrip sama guys. Challenge ni. Adakah memihak pada Malaysia? Mata Malaysia guys, mata. Kasih dah cakap, bola dalam. Bola dalam guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mata Malaysia 16. Oh, Syahid buatlah lagi 2 kali. Come on lah. Supaya 18 sama guys. 16-18, Syahid mencari patrapong. Sedap kali ni untuk berayut. Tap saja pula. Cemerlang nampaknya berayut. Kalau kita lihat servis Syahir yang mencari patrapong ini, kalau kita tengok sekali lagi, dapat diambil dengan baik. Dan Barayut melakukan satu tapping yang betul-betul berada di hujung. Ooh. 16-19 Syahir. Andas lebih Syahir di kala keadaan di hujung sebegini. Itu satu kerisauan. 16-20 Pontep. Drop. Dah agak dah. Itu sememangnya satu kebolehan yang hebat daripada Pontep. Dropnya memang cukup-cukup membahayakan. Tapi mujur bola tu tak masuk. Kontak akan buat lagi guys. Saya tahu pangai dia. Dia memang cahaya ayung. Itulah dia. Pangai dia memang itu. Kemenangan Thailand di finale ini. Sekali lagi kita masih lagi tak berjaya untuk merobohkan tembok Thailand yang sudah sekian lama. Apakan daya, sudah suratan tertulis, kita bertemu. Itu lagu. Bukan. Apakan daya, kita tewas lagi pada kali ini. Kita mengharapkan pemain-pemain Malaysia untuk acara berpasukan nanti akan menembus pula. Saya tahu, ramai yang akan kata, Aiman mana Aiman? Aiman mana Aiman? Korang tunggu. Tak cik tengok Aiman di sebelah saya ni. Nampak, dia tengah tunggu ni. Nampak tu. Aiman tengah tengok. Dia perhati. Nampak, dia perhati je. Siaplah korang. Tunggulah. Nampak. Aiman akan membuktikan. Dialah yang akan merampas mula gelaran ini. InsyaAllah guys, kita cuba lagi. Doa. Yang penting doa. Okay? Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih yang tekan button share. Terima kasih yang komen banyak-banyak. Saya pun tak sempat nak baca. Kita jumpa malam nanti untuk post match punya discussion. Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum. Koncong-koncong.